Kita membahas tentang jalan antara Kota Bontang dan Kota Balikpapan di Kalimantan Timur. Seperti dikisahkan oleh seseorang bernama Indra Kaskuser dengan nama Duda Tampan 88. Di suatu hari, Indra dari Jakarta melakukan perjalanan ke Tanah Borneo, khususnya di Balikpapan. Ia dijemput oleh kawannya bernama Rian yang akan mengantarkannya menuju Kota Bontang. Pertama kali ia ditanya oleh orang yang tak dikenal di suatu warung di dekat bandara. Pria paruh baya tersebut seolah menyapa Indra bahwa jika ia seorang yang pertama kali tiba di Kalimantan, maka ia harus waspada. Ujarnya, biasanya orang baru akan diajak berkenalan. Mengingat jarak yang jauh antara Bontang dan Balikpapan yang jika ditempuh menggunakan sepeda motor. Keganjilan pertama ada ketika mereka sholat maghrib di suatu musola di pinggir jalan. Ia lalu melihat ada seseorang dengan jubah putih, layaknya seorang yang sedang sholat maghrib. Namun ketika mereka berdua pergi, Rian menyadari bahwa tidak ada musola di sekitar situ. Keganjilan kedua adalah ketika mereka berdua bertemu dengan sosok wanita yang mengerikan yang mendekati mereka berdua ketika mereka tanpa sengaja jatuh terjerembab dari sepeda motor bututnya. Wanita dengan pakaian compang-camping dengan kedua kakinya hancur, ia menyeberang jalan yang sepi, dan ketika ia menoleh ke arahnya, membuyarkan seluruh kesadaran yang dimiliki oleh dua orang itu. Jika digambarkan, wanita itu menyeberang di jalan yang sepi dengan merangkak. Mungkin itu ada perwujudan dari sosok kuntilanak yang memang menghuni kawasan tersebut. Lalu Indra dan Rian melanjutkan perjalanan. Mengapa ia mengalami nasib yang sial? Itu nanti akan kita bahas dalam cerita selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.